Aina sendiri bagaimana? Apakah dia suka sama pria itu? Aina tidak mau dijodohkan sama Yoyo. Yang bener aja ini, bagaimana ini? Sudah yuk, nanti bapak cariin aja yang lebih pantas buat kamu. Tapi pak, aku gak mau perempuan lain. Ah udah gak usah. Nanti bapak cariin yang lebih cantik, yang lebih pintar daripada Aina itu. Iya mas Yoyo, lagian juga kan Aina sudah gak mau sama mas Yoyo. Ibu, pasti pesantren kiwis mereka itu suka-sukaan gitu pak. Wah, lah mangkane tak uangil banget dia deketin sama Mas Yoyo itu. Plastiknya tadi di sini kan? Kok nggak ada? Aduh, yang dua orang di sini. Mas kenal ya? Itu Gus Apip. Barang siapa yang berdoa sebelum berbuka puasa, doanya tidak akan tertolak. Benar kamu Yasmin? Aku Yasmin. Afif. Ada dua kabar, Aina. Satu kabar baik dan satu kabar buruk. Kami sudah lihat keseriusan dan kerja keras kamu. Nah, sekarang kamu segera hubungin Aina, bilang kita akan ke sana untuk melamar dia. Gak aktif HP-nya, Ai. Hah, lowbat kali. Apa jangan-jangan ada yang nyuri? Kok apa kok sampai waduh rek. Eh Muni, aduh wong telepon. Aduh gimana nih? Oh, kan ngeyel anaknya tuh. Wong dia kan udah mau menikah sama Jojo. Tapi Bude, Aina sudah berjanji akan menungguku sampai bulan Syawal. Dan bahkan ini bahkan belum bulan Syawal, Bude. Ah, yang enggak tahu itu. Kan itu